Buset. Para dan kali ini kita kedatangan asik. Sekalian kita, kalian penasaran dengan apa yang gue kasih kado buat dia? Penasaran? Goblok. Kok jadi penasaran ya? Kamu penasaran? Penasaran. Saya juga tonton sama si Dada. Ya. Oke, kita buka unboxing. Oke. Okay. Ya. Dan dia alhamdulillah guys, dia senang. Karena mungkin karena kita udah baikan ya, mungkin karena kita ada keegoisan. Jangan digigit kita tuh. Kita buka ya guys. Ya, buka panggil Pak Tarno. Pok. Jadi apa? Jadi apa? Jeng. Bukan sihir. Kira-kira apa kalian penasaran guys? Saya juga sama penasaran. Apalagi dia yang dihadiahin yang pasti penasaran. Aduh, aku deg-degan. Ayo buka. Aku mau pingsan dulu banget. Iya, pingsan dulu. Parah, mau pingsan dulu. Dan alhamdulillah ya guys ya, mungkin iya ya, soalnya takut rusak. Pokoknya ini spesial, sebenarnya ini tuh spesial hadiah buat dia, buat Neng Sri pas ya kan, karena tadinya aku tuh mau ngasih pas ku sama kue ulang tahun gitu, cuman karena ininya tuh lama datangnya gitu kan, dari Surabaya cuy, lama, hampir seminggu panggil, nggak tahu udah ada kendala apa, jadi ya udah, iya nggak tahu udah kendalanya apa, jadi ya udahlah kata gua tuh mungkin untuk ulang tahunnya Neng Sri kita pending dulu gitu, tapi dia malah marah-marah ujungnya gitu, jadi ya udah kita Jakarta kita kasih kado yang spesialnya itu yang sekarang. Kalau kemarin itu kasih kadonya cuman boneka doang ya, kayak tahun kemarin kan boneka, iya. Nah, kemarin terus boneka kemarin, tapi sebenarnya yang spesial itu gue tuh mau ngasih sesuatu yang sangat spesial, yang sangat berharga tuh. Yang dia pingin sebenarnya ya, tapi mungkin dia nggak tahu iya. apa nah, pokoknya enggak, kalau nikah itu gimana kedepannya aja dulu kita ya, coba lihat apa dalamnya ya guys ya, penasaran kan? Coba apa ya guys ya, gua aja juga sama penasaran cuy. Ini tebal banget ya Allah. Kira-kira apa cuy? Ayo buka. Kira-kira apa ya cuy ya? Ayo. Mudah-mudahan aja dia suka cuy. Soalnya ini lama. Soalnya apa sih kalau Easter? Jadi gua juga bisa nyebut, gua juga nggak, ntar dulu. Jadi gua juga nggak bisa nyebutin apa dalamnya ya guys ya. Pokoknya biar disebutin sama Neng Sri-nya. Takutnya dikira gua sombong atau tinggi apa namanya? Apa? Nah, tinggi langit. Tinggi langit lah guys ya. Ini guys, nah, udah kelihatan coba internet. Kira-kira apa ya? Ayo kita unboxing guys. Ini tebal banget sumpah dah. Oke guys, jadi kita bakal unboxing hadiah ulang tahun yang terlambat dari Handika Pro buat Neng Sri. Kira-kira apa guys, kalian penasaran? Saya juga penasaran. Nih. Penasaran. Saya juga penasaran. Nih, lihat. Namanya hitam. ID guys. Kira-kira apa ya guys? ID guys. Tapi ID apa ya kira-kira ya guys ya? Wih, ya, lihat ini ya. Tebal banget. Wah, ini wah, yuk momok. Ya guys. Ya, kira-kira ini sini coba. Yes, kira-kira ada yang tahu enggak? Ini apa, guys? Di gimap apa ya? Saya juga enggak tahu sih, guys. Kira-kira apa ya, guys? Coba buka. Kamu tahu enggak? Aduh, kaget banget. Oh, di sininya, guys. Ini ada labelnya, guys. Ternyata apa ya? Premium apa ya? Kenapa kamu sedih? Bukan nyari seneng. Buat aku ya. Emang apa? Aku nggak tahu coba. Penonton juga penasaran guys. Kira-kira apa ya guys? Apa guys? Iya. Apa? Alhamdulillahirobbilalamin.
buat aku ya. Jadi dia langsung marah cuy. Terus alhamdulillah akhirnya iPhone 11 nih. Nih alhamdulillah. Gimana cara aja deh. bohong itu nggak ada deh. Coba bukan, banting aja. Gak apa-apa. Sayang, ya Allah kamu baik banget. Alhamdulillah. Jadi gimana tadinya? Yes. Siapa dia sedih lagi nangis tuh terharu. Gak apa-apa sih, yang penting kamu bisa seneng gitu kan. Maaf mungkin karena kadonya telat sih. Mungkin coba kalau kamu tadi nggak kesini terus kamu udahan sama aku, nggak kesini kamu nggak dapet ini mungkin. iPhone berapa coba? iPhone 11. Ya karena aku bisa beliin itu, nggak bisa yang beli iPhone 13. Masa aku harus jual ginjal? Aku buka. Ya udah buka, ayo. Video ini aku. Penonton juga penasaran. Video ini di HP aku. Mana? Bisa. Ini nanti jual aja ya. Ya udah. Nah, nah, ini juga iPhone ini dari gua sih, guys. Cuman ini dulu iPhone 8. Mungkin kalian yang suka nonton video gua dari dulu, ini iPhone pemberian gua juga dulu, guys. Cuman ini mungkin ya murah sih, kecil guys ya. sama satu lah. Iya, maksudnya ini keluaran lama gitu. iPhone 8 kan agak keluaran. Terus ada lagi kan yang satunya lagi mungkin ini. Nah, ini baru juga nih yang Oppo Reno 5. Minta putus enggak ditagi. Coba kalau minta putus enggak ditagi, kamu enggak dapat iPhone. Jadi ini semua tuh hadiah dari kado ulang tahun gua, guys. Nah, dan ini mungkin yang terakhir, guys. Kita beliin HP juga. Ya. Tahunnya spesial. Coba buka lah, aku pengin tahu. Minta coba. Ayo. Ini penonton juga pasti penasaran. iPhone 11. Kalian. Video. Ini di HP doang sih, kalau itu yang aku. Ini udah tapi di HP doang. Kira-kira apa, guys? Dan ini hadiah ulang tahun Nahiri dari Pandika Vlog. Anjay. Wow. Oh my god. Amazing. Bapak Momo. Wow, ini ternyata asli, guys. Apple yang habis digigit kelinci sebelah hilang. Udah, guys. Coba, guys. Asli, guys. Cie iPhone. Lihat, yang ini perbedaannya juga jauh banget, cuy. Coba lihat. Ini aku buka ya. Tuh, guys. iPhone, guys, asli ini, guys, masih baru, guys. Tuh anjay, tuh perbedaannya jauh. Coba foto mana ini perbedaannya, nggak ada ya. Oh, ini doang nih, guys. Tuh anjay, ini iPhone-nya, guys, mantap. Everybody, yo, bukan gawe, guys, asli, coy. Ini iPhone, nah coy. Jadi gimana perasaannya? Udah seneng? Seneng banget. Anjay. Buset. Yes. Mantep. Warnanya ungu sih. Putih. Apa? Warnanya ungu sih, bukan putih. Ya, ya adanya gitu, nggak apa-apa lah. Yang penting kamu suka lah ya. Suka kan? Suka nggak? Kamu lebih suka aku apa suka iPhone? iPhone. Oh, iPhone. Ah, buset, ya udah aku ambil lagi iPhone-nya. Ya udah, coba dinyalain. Udah nyala. Udah nyala. Udah. Buset, asli ya itu iPhone ya.
terbaru ya guys ya. Alhamdulillah ternyata istri seneng. Ya udah, makanya kamu tuh jadi jangan marah-marah mulu. Pasti ya, di setiap keburukan pasti ada kebaikan. Udah, intinya kamu seneng ya. Alhamdulillah, sama-sama. Kan udah. Sama. Oke guys, jadi alhamdulillah gua bisa memberi, ya kan tadinya mungkin gua bikin dia sedih, tapi alhamdulillah. Dan banyak juga guys dari komenan kalian, bang pertahanin yang sih, bang pertahanin yang sih. Sama ini gua tuh mempertahanin dia guys, karena percobaan itu emang perhubungan pasti banyak masalahnya ya guys ya. Dan alhamdulillah nih sebagian gua juga mempertahanin dia. Sebenarnya gue juga mau ngasih ini, sudah lama guys dari ulang tahun, cuman baru guys ininya, paketnya tuh baru nyampe dari Surabaya guys ya. Ini dari Surabaya cuy, dan tadi udah lihat sendiri kan, ini udah di unboxing, udah dibuka semuanya sama dia langsung gitu, langsung dibuka sama orangnya langsung guys. Pokoknya memantul lah ya. iPhone-nya guys, anjay. Coba sini, reset anjay. Coba buat foto buat thumbnail. Anjay, akhirnya seneng ipon. Aja. Seneng banget dia. Ya udah, jangan lama-lama lagi. Udah ya, maafin aku juga suka ngeprank kamu gitu, suka marah-marahin kamu ya. Maafin aku ya. Jadi sebenarnya masalah kemarin itu bukan dari masalah konten, dari katanya dari masalah ulang tahun dia. Udah seminggu yang lalu sih ya, udah kelewat gitu. Karena gua enggak ngucapin itu juga pas gua bawa ke ulang tahun sih, sebenarnya buat telat, makanya dia marahnya tuh di situ guys. Ya. Udahlah ya, itu udah bagus kan, udah seneng. Dan tadi aku pura-pura sakit biar kamu tuh kesini, bisa kamu biar langsung unboxing sendiri kayak gitu. Udah ya, seperti itulah ya. Oke guys, jadi alhamdulillah gitu, akhirnya Andika bareng istri udah baikan lagi. Mungkin ya kemarin karena kayak gosan sesama, namanya manusia banyak hilaf gitu guys. Jadi ya seginilah, alhamdulillah udah baikan lagi. Mudah-mudahan kedepannya baik ya guys ya. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian vlog hari ini, vlog gua kali ini setelah ngerjain Nesri ya. Tapi dia ambil udah senang. Oke, jika kalian suka dengan video gua, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share pada teman kalian biar teman kalian tahu video gua aja. Oke, jadi cukup sekian dari video gua. Gua Panika Popo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.